ketiga gitu. Kemudian tes naik untuk penyelamatan macam ini. Tapi kita di bawah apa namanya? Hi everyone, jadi hari ini aku tuh mau camping bareng teman-teman aku. Sebenarnya kita itu tuh berempat, tapi yang dua tuh lagi nggak bisa, jadinya aku cuma berdua doang sama teman aku. Nah, by the way, aku ini tuh udah sampai di rumahnya teman aku, dan abis ini kita itu mau ambil tenda dulu di tempat sewa tenda. Terus yang terakhir kedua kita mau ke Indomaret buat beli logistik, dan setelah itu baru kita lanjut ke lokasi tempat kita camping. Kalau saya
pernah menjelangkan bencana di PKN. Oh, apa yang kalian bawa? Apa yang kalian bawa? Jadi guys, kita udah sampai dan kita udah pasang tenda. Tapi ternyata di sini tuh rame banget. Lagi ada acara kayak acara dari partai gitu. Jadi ada suara-suara kayak suara-suara gitulah. Nah, jadi kayak rame. Terus tadi tuh pas di jalan kita itu tuh kayak nemu jalan salah ya, bukan jalan salah sebenarnya, tapi tuh karena kita tuh enggak biasanya lewat di jalan situ. Jadi nggak tahu kalau ternyata di jalan situ tuh ada jembatan putus dan lagi diperbaiki, sama ternyata jalannya itu tuh kayak jalan di ladang ya kan, kayak ladang, kayak jalan di ladang gitu. Jadi tadi tuh agak-agak capek banget sumpah, tadi tuh pas kesini tuh jadi kayak capek banget karena harus ngelewati jalan yang jelek. Oke, jadi tuh terus next nanti kita sore ini tuh mau nyiapin buat makan malamnya. Mungkin kita bakalan masak mie aja kali ya, Mie. Masak mie karena kayak mau masak nasi males besok pagi aja. Oke. Ada lagi asapnya. Good morning everyone. Jadi ini tuh udah pagi. Aku langsung skip aja. Tadi malam tuh lumayan ramai ternyata di sini. Bisa awal kan aku pikir tuh cuman ada 2 atau 3 tenda. Ternyata makin malam ternyata makin ramai gitu. Dan jadinya di sini udah ramai banget. So pagi ini aku tuh cuman mau masak aja dulu, sama paling abis masak mau beres-beres, terus kita mau cepet-cepet cabut aja karena males karena ramai-ramai banget gitu. So dah.
Ini lagi masuk.